juga. Mudah-mudahan nanti lebih cerah lagi. Besok terutama kita kan besok aja acara keluar ya, kalau nanti malam kita sudah di gedung ya Bu, jadi aman. Jadi besok baru kita yang jalan-jalannya. Jadi hari ini untuk itinerary hari ini kita ke tempat makan dulu. Ya. Nanti undangannya berapa sih Bu? Tiga ya. Oh ya, masih bisa. Nah, inilah masih bisa dandan-dandan ya. Nanti. Iya, jadi bisa Pak. Sudah bawa baju kondangan Pak? Masih sudah bawa. Oh gitu. Ayah Pak. Iya. Iya, jadi nanti kita sharing-sharing ya Pak, ya sharing informasi. Iya, sering main, sering. Iya, jadi kita nanti bisa sharing-sharing informasi ya Pak, ya apa keseharian kita. Jadi nanti saya minta dulu Bapak Ibu mungkin bisa memberikan informasi lagi ya, walaupun Bapak Ibu mungkin sudah tahu informasi tentang Bali. Iya. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing informasi ya. Jadi minimal ada tambahan informasi mungkin yang Bapak Ibu belum dapat. Gitu. Oke, jadi hari ini ya ke tempat makan dulu. Nah, nanti di sana baru kita ke tempat makan. Setelah itu baru makan malam juga. Ya. Iya, jadi hari ini kan perlu makan kayaknya. Bapak yang di belakang, kalau sudah ke Bali, yang di rumah nggak usah dipikirin ya Pak. Darah. Iya, nggak usah dipikirin di rumah Pak. Sorry. Pikiran lagi Pak. Yang di rumah itu nggak usah dipikirin. Ya. Harus jadi dipikirin dong. Di sini saja ya Pak. Orang-orang pikiran kemana? Masa kalau liburan mikirin cucian, jemuran kan enggak ya. Apalagi mikirin utang kan. Jangan dulu dipikirin, kita mikirin liburan dulu di sini ya Pak ya. Jadi Bapak pikirin di depan saja, enggak usah di belakang-belakang, enggak usah mikirin ya. Oke. Pak, jadi sih saya suka bercanda ya Pak ya. Iya. Walaupun itu sebenarnya. Kalau apa jadi apa istilahnya dia lebih akrab gitu ya Bu ya. Tapi saya baru kenal tadi pertama itu kayak sudah akrab. Ya Pak ya, sudah seperti keluarga ya. Oke, jadi sebagai informasi jangan sampai lupa, kita ada perbedaan waktu ya Pak. Oke, jadi kita ada perbedaan waktu. Jadi Bapak masuk waktu Indonesia Barat ya. Kalau di Bali sudah waktu Indonesia Tengah. Iya, jadi nanti jam di handphone itu menyesuaikan Bapak Ibu. Iya, jadi jam di handphone dia menyesuaikan. Yang jam di tangannya Bapak itu masih masa lalu ya. Jadi jam tangannya itu masih masa lalu ya Pak. Nah, itu masih di Banten, yang di sana enggak usah dipikirin dulu. Jadi yang di sini itu yang di handphone. Ya, jadi jam di handphone menyesuaikan ya Pak. Ya, itu yang reality ya. Ini yang reality Pak. Yang di jam tangan masih masa lalu. Move on Pak. Jadi iya. Jadi yang jam tangan masih waktu Indonesia Barat. Ya di handphone baru sudah waktu Indonesia Tengah, jadi menyesuaikan dia. Jadi kita ada perbedaan 1 jam. Iya 1 jam. Jadi kita masuk waktu Indonesia Tengah. Iya, jadi kita masuk Indonesia Tengah. Oke, jadi sebentar kita tempat makan tidak terlalu jauh dari sini. Di tempatnya di daerah Sanur. Jadi sisi pantai juga Bu. Di sisi pantai. Kalau untuk nanti malam mungkin biar bisa saya konfirmasi. Kalau yang nanti malam kan kita seafood Bapak Ibu. Itu di Jimbar. Ada yang alergi seafood. Apa? Satu. Siapa lagi yang alergi seafood? Bapak di belakang alergi seafood enggak? Tidak. Beki. Satu aja Bapak aja ya alergi seafood, berarti ganti sama ayam ya Pak. Ayamnya mau bakar atau goreng? Bakar aja. Oh ibu juga. Siapa? Request ayam. Oh gitu, berarti 2 ya Bu ya. Berarti 2 ya, Bapak sama Ibu ya. Bocor katanya. Jadi diganti ayam ya. Bapak yang di belakang alergi. Halo guys. Ayamnya alergi timun itu karena bersama kami. Live ini. Jadi alerginya muncul lagi kalau disuruh bayar lagi ya Pak ya. Iya, oke 2 berarti ya Bu ya. Jadi bisa konfirmasi ke restonya ada yang alergi seafood. Bapak aman Pak? Oh gitu. Pak aman.
Iya, jadi dua orang ya kalian disebut ya, nanti biar saya konfirmasi ke restorannya. Ya, jadi